Oke Lur, ceritanya hari ini kita ketemu dengan mesin chopper unik ya. Ini pakai dinamo mesin cuci ya, satu tabung seperti ini. Nah, Lur ya. Ini kreatif ini orangnya ini. Ini buat sendiri Pak ya? Iya. Oh gitu, oke. Kira-kira habis berapa Pak ini? Satu set ini. Habisnya 600 sampai 600 Lur, widih. Ini untuk mencacah. Dinamo baru. Oh, dinamo baru. Nah, ini paling ini pakai dinamo mesin cuci, Lur. Biasanya pakai anu ya. Pakai mesin ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kreatif, Lur. Nah, ini corongnya seperti ini untuk masuk ke pisau ya. Nah, seperti ini. Ini pisaunya juga sangat luar biasa ini ya. Nah, oke, penampakannya seperti ini. Widih, ini untuk keluar ke habis dicacah ya, seperti ini. Oke. Ini cuma 600 Lur. Nah, dan dinamo sudah baru. Nah, seperti ini. Widih, keren ya. Sebentar. Dan ini hasil cacanya juga lembut Lur. Nah, ini sisa untuk cacaan ya. Nah, seperti ini. Oke. Wes, keren ya. Nah. Dan sangat simpel ini. Ini dibuka besar. Sebentar. Ini bukaan ya, tapi nggak bisa. Oke. Wes, keren. Mantap ini. Wis, luar biasa. Nanti satu saat ya kita akan mereview mesin ini. Ini pas tadi kita ketemu. Oke, ini 600.000 sudah bisa buat chopper simpel ya, pakai dinamo mesin cuci ya, satu tabung itu untuk dinamonya seperti ini. Ini keren. Nah, 600.000 ini. Dudukan juga simpel seperti ini. Oke. Nah, hemat BBM karena pakai listrik. Nah, keren. Ini pisaunya berapa ya? Oke, 1 2 3. Oke, 4 ya. Nyilang gitu ya. Wis, keren, mantap. Oke, nanti suatu saat kita akan review ya. Ini tadi orangnya pas keluar mau mencoba. Ya, ini kelihatan lembut ya Lur ya, bisa lembut ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Widih. Wis. Ini kayak damen barang Lur. Nah, kayak damen Lur. Damen enggak nyual-nyual ya. Oh, ya lumayan. Oke, dan ini hasilnya juga. Wih, lembut juga Lur. Mantap. Es, keren lah. Mantap ya. Salut. Oke, terima kasih. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.